Baik, pertama kita cuba lihat apa yang ada pada CIDS. Apa yang kita nampak di sini ialah laman di mana laman Collaborative Instructional Design System atau sistem reka bentuk pengajaran kolaboratif, di mana ianya terdiri daripada model reka bentuk pengajaran integral AC. Inilah model kerana kita buat rancangan mengajar kita ni berasaskan kepada prinsip-prinsip dan teori reka bentuk pengajaran. Jadi AC adalah Analyze, Strategize, Implement dan Evaluate. Jadi anda boleh browse, anda boleh mouse over, anda boleh nampak apa maksudnya ini semua. Ya, dia interaktif, anda boleh nampak apanya itu, anda boleh baca. Ya. Nah, baik, kita akan buat perancangan melalui model ini. Model ini seolah-olah dia adalah aliran, aliran langkah-langkah untuk kita membuat pengajaran. Baik. Yang pentingnya kita lihat di sini adalah menu-menunya. Ya, info, kita ada menu pengguna. Bila kita klik menu pengguna, maka kita akan dibawa ke storan. Ini adalah storannya. Kita lihat modul CIDS. Kita buka modul CIDS dan kita nampak maklumat modul 1, modul 2, modul 3, tata cara pengesahan, penjelasan, penataan semula kata, laluan, pembelajaran modular, semua ada kat sini. Jadi anda boleh buka, anda boleh download, anda boleh baca. Dan juga kita ada juga, ini tak apa, ini adalah untuk tetamu, iaitu untuk permulaan. Ini untuk co-curriculum, lesson study, pembelajaran maya. Subjek-subjek kita boleh rojok di sini. Kemudian kita buka subjek ini. Dan misalnya kalau kita tengok sekolah rendah atau SJKT, dan kita akan nampak subjek-subjek. Anda boleh rojok subjek di sini. Kalau bahasa Melayu, inilah nama subjeknya, bahasa Melayu SJK, atau bahasa Cina SK, bahasa Cina SJKC. Ya? Dan ini adalah kategori dia, subjek dia, penyusunan item dia begini. Jadi ini penting untuk merujuk, ya, untuk anda merujuk bila anda mula merancang pengajaran. Pastikan anda ambil subjek yang betul, kategori yang betul, dan kemudian bila anda buka, anda nampak penyusunan item yang betul. Ya, kalau misalnya tak betul, ada arahannya macam mana kita nak dapat penyusunan yang betul. Jadi sila baca, tengok subjek masing-masing dahulu. Dan kita ada juga yang lain-lain, pilihan khas dan sebagainya. Baik, kemudian kita ada profil. Tadi kita menyunting profil. Anda boleh mencari profil pengguna yang kita akan lihat kemudian. Kita ada tetapan, setting, kita boleh pilih bahasa. Dan kita ada cipta kelas, sunting kelas, waktu pengajaran dan sebagainya. Kita ada rekod, cipta rekod, buka rekod, kesian rekod dan sebagainya. Dan sini ada pembimbingan video, sini ada pembelajaran maya. Ini adalah pautan-pautan yang penting. Co-curriculum, kita ada penilaian SKPJM2. Dan kita keluar balik ke antara muka, interface dan log keluar. Ya? Baik. Jadi ini adalah di antara menu-menu, dan kita hanya pakai, kebanyakan guru akan pakai menu ini saja. Ya? Menu ini untuk setting. Dan bila kita habis, ya, misalnya kalau kita keluar, kita log keluar, maka dia akan pergi muka ini. Bila kita masuk semula, saya laras. Dan kata laluan 2, 3, 4, 5, 6, kita masuk. Maka dia akan pergi kepada interface. Ini kalau kita dah set. Kalau kita belum set, cikgu yang pertama kali dia akan terus pergi pada muka surat untuk pendaftaran. Tapi kalau dia dah buat, dia log out, dia akan datang begini. Ini adalah shortcut fungsi-fungsi lain
Jadi kita jangan pedulilah, kita hanya pergi yang pertama. Sebab di sini pun dia ada kata tulis, pilih dan tekan laman utama. Okay, ini laman utamanya, kita klik kat sini. Maka dia pergi baliklah normal macam di sini. Jadi itulah di antara feature-feature yang ada. Ya? Tapi kalau di sini, kalau tuan-tuan, cikgu tu dia klik saja, maka dia tak akan ke mana, dia akan suruh kita sila cipta rekod baru ataupun buka rekod. Jadi maknanya walaupun dia tersesat, tetapi dalam ni banyak menu-menu yang memandu dia supaya dia keluar balik. Jadi kalau kita tak faham, kita boleh tengok apa perlu saya buat di sini. Ya, anda akan merancang pengajaran, merancang RPT pada awal tahun, merancang RPT setiap minggu dan sebagainya. Ya, jadi kalau anda dah tengok video pun, di sini dia ada video untuk anda melihat panduan. Itu dia panduan ringkas, ya, panduan ringkas berapa saat saja. Jadi inilah dia bagaimana kita nak masuk, ya, terhadap model ini. Ingat cikgu-cikgu, ini model, ya, bukan template RPH, ya. Memanglah nampak macam susah, ya. Tidak, ini adalah model. Kita buat ini secara lebih sistematik dan profesional. Jadi inilah langkah-langkah yang akan kita buat nanti di dalam, berlaku di dalam ini. Dan ini MIW ni adalah apabila kita dah key in setiap-setiap satu, dia akan masuk di sini. Inilah template-nya. Dan ini kita panggil komponen. Ada 4 komponen. Ini kita panggil aspek-aspek. Setiap satu ni ada ini 3, ini 5 aspek, ya. Dan di dalam profil ni, dalam profil iaitu aspek ni, ada item-item dia. Di mana di peringkat lebih advance, cikgu-cikgu boleh tukar, cikgu boleh customize. Tapi aspek ni kita tak boleh tukar lah. Ya? Baik, jadi kita akan bergerak ke modul seterusnya, video seterusnya untuk melihat macam mana kita nak mencipta kelas, ya, sebelum kita merancang pengajaran.